Oke, satu, dua. Oh my god! Holy! Beep! Wah! Cakep! Ah, mantap! What's up everybody? It is a beautiful day. Back with me Beams Aryo. Ada Celine Evangelist di sini. Gila, ini orang hebat, diffuse-nya tuh bagus melulu. Wah, masa sih? Daya tariknya tinggi, guys. Daya tariknya tinggi. Tapi hari ini, ya, walaupun pertemuan ketiga, bukan kereta-kereta ketiga. Karena Celine akan kereta gue, guys. Kembalikan. Oh, lihatnya anak gue yang miss. Halo. Hai sayang. High five. Hey. Ampun, gemes banget. Keren Spider-Man. That was a nice Spider-Man jump. Jangan digituin, nanti dia malah lompat mulu. Keren, sumpah. Wait, let me, can you do one more time? Last one. Let's try lagi. I wanna see this jump. That's so high, loh. Look at this. Aduh. Oh my god. On the roof! Oh. Wow, keren. Nice, yang adanya jangan. Kamu jangan nyontohin. Aduh. Nanti kamu ngedubrak nanti. No. Oke, ampun. Lucu banget sih. Nanti agendong. Oke. Okay. Lihat. Aduh. Oi. Asik ya. Gemes banget. Jadi karena Celine kemarin udah dua kali di kereta. Yes, maaf. Sekarang mungkin aku akan gantian kereta Bima. Bisa lah. Kan diingat-ingat lah. Caranya ya? Kan aku ingetnya, pokoknya nanti kan aku ingetnya cuman kalau kereta-kereta kayak gini. Iya. Gini. Jari. Punggung, lower back, ya kan? Halo. Tapi kalau salah-salah dikit ya nggak apa-apa lah ya nanti. Tapi jangan dicontoh di rumah, guys. Jangan dicontoh di rumah ya. Kalau kalian nggak bisa, jangan. Ini gue perbolehkan karena gue bisa sedikit mengarahkan dan gue percaya. Kiss bye. Banget. Lagi hamil. Aduh, doain ya. Dulu tuh semuanya gue berpikir. Jadi, gue cerita sedikit ya, guys. 2 tahun pertama kita married, itu kan masih sama orang tua gue. Yang mana anjing, kucing, semua banyak, hektik banget. Okay. Terus gue berpikir, untuk 2 tahun pertama, emang sengaja kita untuk undur. Gak mau punya anak dulu, gitu kan. Ya karena punya anak itu kan kita harus preparation dong. Punya anabul aja kita prepare ya kan, mau punya adopt anabul baru, kita prepare tempatnya, apalagi punya anak gitu kan. Nah, gue berpikir setelah itu kita pindah, punya anak tuh langsung bikin jadi gitu. Lu pikir ternyata, sekali langsung jadi gitu? Iya, tapi ternyata ya nggak selalu seperti itu. Nggak semua orang seperti itu. Cuman ya, gue percaya aja bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik di waktu yang tepat gitu. Tapi kalau gue pribadi pengen punya anak banyak, Sel. Kayak gini? Lebih banyak lagi. Lu yakin gitu? Lu tau nggak sih kalau punya anak banyak itu kayak gini ya? Gue punya 4 aja di rumah ya. Itu lu gak mungkin bisa merasakan kayak lu punya me time lah, atau lu punya apa, lu tau lah gimana lu ke rumah gue setiap saat, lu ke rumah gue, anak gue ada aja yang lompat sana, lompat sini. Bener. Berantem, apa cetang, pecah apa segala macam. Iya, belum kalau anaknya ada yang jatuh, sakit. Udah belum gitu. Lagi kalau anjing lu nanti tiba-tiba diapa-apain sama anak lu. Enggak, soalnya gini, gue yakin banget yang namanya punya anak itu banyak challenges-nya, ya kan? Secara finansial, secara waktu, secara pikiran. Tapi memang gue gak tahu kenapa, gue tuh memang punya karakter untuk suka mengurus sesuatu. Oke. Gitu. Anjing-anjing, makanya gue punya anjing 12, punya kucing 30, burung, kadal, ular, apa segala macam. Karena gue seneng banget ngurus hewan. Bahkan gue ingat di saat gue pacaran dulu, kalau pacar gue tuh nelfon gue tuh pasti lagi ngurus hewan.
gitu oh, loh. Gitu ya? Iya, nah. Lihat kan kalau misalnya kayak gue datang, gue pasti senang banget ngomong sama anak lo, cerita, cicit. Nah, I like that. Nah, gue nanti akan menggabungkan lifestyle gue sama anak gue. Jadi hobi-hobi yang gue suka, anak gue suka, traveling, ke air terjun, kita ngurus hewan bareng. Jadi kayaknya, jadi hidupnya itu nyatu gitu. Iya, benar-benar. Nah, tapi memang gue berharap di saat itu gue udah punya cukup banyak waktu untuk bisa melakukan itu. Karena kadang kan dalam hidup kan, wah gue harus kerja nih, gitu kan. Itu yang susah. Selain kan sibuk. Iya. Acara TV-nya banyak. Aduh, ya gue juga pengennya kayak gitu ya, ngajak anak gue. Gue juga suka mengurus sesuatu, gue juga suka sama, kalau gue ya lebih suka sama baby. Oh pas masih baby? Iya, itu bukannya apa? Itu parah, paling susahnya, itu sumpah. Paling susah, tapi gue suka gitu. And then they grow up. And then they grow up, and then no, becoming something yang bikin pusing. Enggak, tapi kalau gue suka banget. Tapi ya kepusingan itu normal, it's normal gitu. Dan menurut gue, emang enggak ada yang mudah untuk menjadi orang tua gitu ya. Enggak ada, pasti semua ada tantangannya, challenging, semua pasti ada kerumitannya. Kadang-kadang lo merasa capek gitu ya, karena apalagi lo tetap harus menjadi orang tua yang enggak hanya fokus ngurusin anak, enggak. Tapi lo juga harus fokus nyari duit. Lo harus fokus ngurusin rumah tangga, lo harus fokus ngurusin keluarga-keluarga lo yang lain gitu. Terus jadi kayak terbagi-bagi gitu kan. Nah, jadi tapi gue merasakan kebahagiaan itu kalau gue melihat anak gue happy. Iya, iya. Benar banget ngelihat anak kita gitu kan. Kalau dalam hal gue bisa korelasi dengan anak bul gue happy, itu tuh kayak the best gitu kan, seeing them happy. Tapi ya ini baru teori, guys. Semua orang bakal bilang itu teori karena di saat lo punya anak, di situlah lo benar-benar ngerasain gitu. Tapi so far sih seorang Bima Ari mau punya anak banyak, amin insyaallah. Amin. Gimana tuh ngurus anjing, lo ada berapa tuh total itu? Nah, kalau anjing jujur nanti gue pasti harus ada membuat sistem di mana gue harus mempekerjakan lebih banyak orang untuk sebagian waktu gue diambil sama orang tersebut. Kalau gue udah punya anak ya, karena gue tipe orang yang kalau punya sesuatu tuh hands on. Gitu. Jadi gue nggak bisa yang kayak oh ini anak gue diurus gitu. Enggak, gue harus lihat. Bahkan mungkin nanti omahnya atau nyokap gue mau minjem aja nggak boleh. Karena pasti gue sewat sendiri. Oh gitu. Harus, iya. Gue tuh hands on banget. Shana tahu banget. Bahkan kadang nih, kalau misalnya anak gue sakit nih, gue ngerawat mereka sendiri. Gue nggak bawa ke dokter. Selama masih bisa gue tanganin, gue pasti akan rawat mereka sendiri. Wow, lu telaten banget ya berarti ya. Lumayan. Dan lumayan. Sulit lo kayak lu gitu. Sulit. Cuma tapi lu enjoy mungkin menjalani itu. Gue senang banget gitu. Jadi kayak ya mudah-mudahan. Makanya gue bilang kayak, Okay, gue mau misalnya istri gue punya anak banyak, tapi di saat yang sama gue udah harus tahu nih, gue harus di situ untuk ikut serta membantu, gitu nggak cuma. Tapi lu nggak takut misalnya lu pelihara kayak anjing atau kucing kayak gitu, karena lu pengen punya anak yang banyak, lu nggak takut nanti anak lu ada alergi atau mungkin ada beberapa bakteri atau virus yang datangnya dari bulu? Gini, itu pemikiran yang bagus sih, cuman I feel karena kan ini didikan gue dulu ya, jadi gue besar di keluarga yang kalau sakit nggak usah pakai obat, gitu, you know. Terus kalau misal alergi jangan dihindarin. Misal kita alergi seafood, dikit-dikit makan, bikin diri kita lebih terbiasa. Imun. Ah, gitu. Cuman memang of course kita harus jaga kesehatan hewan tersebut dan hewan harus punya tempat sendiri. Makanya kan teman-teman tahu akhirnya gue bikin rumah buat anabul. Jadi rumah kita sekarang hewan udah gak masuk ke dalam. Kalau dulu gabung jadi satu, sekarang anjing kucing gak ada yang masuk ke dalam rumah. Udah gak boleh? Udah gak boleh. Sama sekali? Sama sekali gitu. Paling sampai di teras dimana gue akan main. Kalaupun gue mau spend time sama mereka, gue ke rumah mereka. Jadi anabul punya rumah sendiri. Oh, ada rumahnya sendiri? Iya gitu. Jadi gak boleh masuk ke dalam rumah lo gitu? Udah gak masuk gitu. Gimana ya maksudnya? Gimana? Maksudnya tapi kalau anjing lo yang kecil-kecil gitu? Gak ada yang masuk, Selin. Gak ada. Bener-bener semenjak kita pindah, ini rumah steril hewan. That's it, gitu. Kita bener-bener udah deal sama my wife juga, sama my wife's mother. Karena kita kan rumah kayak kompleks keluarga gitu kan. Okay. Oma suka datang, kadang mengurusuh sama anabul-anabul juga. Gak boleh masuk ke dalam rumah, sampai di teras mainnya, gitu. Anjing lo nggak merasa kehilangan gitu atau yang tadinya bisa tidur bareng lo terus? Enggak juga sih karena kita kan sering di teras juga, jadi kayak hari ini keluarin Prince sama Junior, mereka main di teras seharian. Hari ini Snowy Snowa,
gitu. Rumahnya bentuknya kayak apa, kayak rumah? Sebenarnya, atau kandang? Sebenarnya gini, kalau rumah anak bule yang sedang dibuat, yang sekarang lagi gagal total nih, gitu kan, karena yang ngebangun nggak beres gitu, itu lagi pending. Tapi itu benar-benar rumah buat mereka. Jadi mereka ada kamar-kamarnya, ada kamar. Kamar. Jadi kayak kos-kosan ya jatuhnya ya. Iya, karena gini, gue bikin kamar. Jadi gini, karena anabul biasa sama gue, mereka kalau ngerasa dikandangin, mereka nggak happy. Jadi mereka butuh suasana kayak rumah gitu loh, buat mereka bisa tenang tidur gitu. Nah, tapi karena itu lagi pending, jadi ada dua rumah, rumahnya gue yang lama, mereka di dalam situ. Nah, gue di rumah sebelahnya, di dalam rumah. Eh, nanti kapan-kapan gue main ya? Main dong, boleh ya? Boleh, boleh ketemu. Siap-siap aja diserbu anabul ya. Oh. Takut gak sama anjing yang gede-gede? Gue gak takut kalau itu anjing peliharaan gitu. Oh, baik, ya. Baik. Kayak misalnya elu gitu kan yang melihara, gue gak takut. Gue anjing peliharaan. Tapi kalau enggak, kalau misalnya itu anjing elu gitu misalnya. Kayak elu. Salah ngomong kan gue. Kayak misalnya kayak anjing elu gitu. Gue dipelihara guys. Tapi kalau gue misalnya lagi jalan di jalanan gitu, di Bali kan kalau kadang-kadang tau kan suka ada. Gitu. Yang suka anjing liar gitu. Nah, itu gue takut tuh. Iya. Enggak. Mereka sih pada dasarnya baik semua. Paling kalau ntar datang dikenalin satu-satu. Karena kadang kalau mereka keluar semua sekaligus tuh belasan anjing, mereka terlalu heboh. Akhirnya mereka seneng banget ngejambak rambut. Wah, serius? Lucu banget, dia rambutnya ditarik-tarik, dijambak-jambak. Suka diikat rambut, diambil. Gitu. Nah, kita jangan... Ya ada lah ya, kan baret-baret dikit gitu ya. Pakai lengan panjang aja. Oh. Enggak, tapi dikenalin satu-satu. Oke, siap nih keretak aku ya. Oke, berarti aku duduk di tengah nih ya, alright. Boleh. Oke, nah sekarang gue mau coba. Ini kan gue rada-rada mengingat-ingat beberapa teknik sih ya. Yes. Nanti kasih tahu gue kalau gue salah. Tapi ini ada beberapa teknik yang gue ingat. Sebenarnya gue nggak berani mencontohkan ini ke teman-teman gue gitu. Jangan. Gue nggak berani karena kan memang bukan pada tempatnya gue gitu kan. Cuman kalau ke lu mungkin kalau salah ya lu bisa benerin sendiri lo nanti ya, yes, kan gimana? Betul. Coba deh, misalnya kan lu waktu itu pernah nanya gue juga tes begini. Kekuatan. Okay, tes kekuatan. Berarti coba. Tangan dinaikin. Tangan dinaikin lurus kan, terus gue akan tekan dari atas. Kasih ke bawah. Tekanan ke bawah, yes. Ini lu tahan sekuat-kuatnya ya. Yep, alright. Ya ampun, ini gue yang gak kuat apa dia yang kuat ya? Iya, tapi lu kuat banget ya. Ini tuh apa? Itu masih harus lebih keras dikit lagi, lebih keras. Gue harus tekan lebih keras. Lebih keras dikit itu lagi. Itu tadi udah keras. Oh gitu, oke. Coba. Bim, lu kuat banget. Serius? Apa gue yang lemah? Kau kuat gak sih? Tadi ya bagus ya, kuat ya. Ini keretak aku. Oh iya benar. Terus sekarang apa? Jari aku nih. Nah, sekarang jari ya. Okay, kita... Jari itu sebenarnya hal yang paling gampangnya karena kalau kita lagi urut ya kan, pijit itu biasanya kan jari kan digitu-gituin ya. Coba ya. Coba bisa lah. Tapi kan secara tangan gue kecil, tangan dia gede banget gitu terus. Kecil kan bukan berarti nggak kuat, harus kuat dong. Coba ya. Okay. Mulai dari mana nih? Dari kelingking? Kelingking dulu ya. Coba. Kelingking. Gini gimana sih gue jadi diulang-ulang terus. Diulang-ulang. Kenapa digoyang-goyangin terus ya? Ini lagi. Gue deg-degan nih sebenarnya. Ayo. Ini gimana nih gini-giniin terus. Gak berharap. Gue tuh berharap kalau begini crack gitu kan. Oke. Siap. Bisa. Oke. Alright. Gue yang gemeter ya kayaknya. Kenapa sih? Bayangin gini ya. Ya. Ada bunyi. Lumayan loh. That's good. Alright. Good. Alright. Kok gue yang deg-degan? Yang keras. Enggak ya? Sekali lagi. Okay, berarti ini emang gak ada bunyi, okay? Apa karena gak gue goyang-goyangin? Enggak. Gak ada hubungan. Gak ada hubungannya. Okay. Dikit. Lu tuh suka begini-begini sendiri gak sih? Enggak sih sebenarnya. Coba ya, tapi emang bener gak ada, emang bener. Emang, kalau ada bukan pasti karena gue? Bukan. Tapi bukan tarikannya udah pas, udah bagus itu. Oke, okay. Berarti emang pas. Bener gak ada? Ini bunyi. Yoi, ajib. Nah, di sini nih. Nah, ya, kamu tekan. Wow! Nice. Bisa ya Allah. Ya ampun, kok gue jadi gue yang gemeter sih. Besok biasanya kalau lu ngeretek-ngeretek orang yang takut, ini gue yang ngeretek-ngeretek, gue yang takut. Besok di channel Selin ada keretek abal-abal. Wah, bahaya nih. Kayaknya aku bisa buka praktek nih. Bahaya nih.
Ngantri banyak yang mau. Oke. Okay. Oke, okay, sekali lagi tangan sebelahnya saya digoyang-goyangin. Oke. Okay. Tuh. Kayaknya harus digoyang-goyangin dulu okay, sih. Oke, boleh, ya boleh. Ya udah ini kan ala gue ya iya, kan. Iya. Orang tuh menanti ya. Kok tadi gue geser bunyi sih? Tadi bener bunyi di sana, sini. Sana. Ya. Sana dulu, Nak. Dia excited, yeah. Dia kretek-kretek. Tuh, udah. Oke, okay. Berarti nggak ada. Cuman bagus, powernya bagus. Okay. Ada nggak sih? Ada. Gak. Kok nggak ada yang bunyi ya? Sebenarnya kok nggak ada yang bunyi ya? Ada bunyi. Sebenarnya? No, emang harusnya nggak bunyi berarti. Kenapa pada nggak bunyi ya? Pelan biasanya bunyi loh. Ini kayak fix akan bunyi. Harus keras-keras. Wow! Wow! Yeah! Yes, jempol. Selalu double, di jempol. Guys. Serius. Wih. Enak loh. Tau gak sih, gue tuh setiap ngekretek orang, sumpah ya, denger bunyi tulang mereka tuh, gue tuh mupeng sebenarnya. Gue tuh pengen banget gitu dikretek. Makanya tuh hari ini tuh langsung kayak next shoulder ya. Oke, okay, okay. Sekarang next kita yang shoulder. Yang shoulder. Gue mau tahu nih masih ingat enggak nih? Hebat sih kalau masih ingat karena agak rumit kan posisi-posisi okay, tangannya kan. Oke. Okay. Coba ya. Nah, ini gue tempatin dulu ya. Ini biasa bunyinya di sini nih. Oh, harus di situ. Nah. Coba. Kalau enggak salah gini kan. Tangan di samping shoulder betul. Tangan enggak sih. Gimana gue gini? Gini. Ini mau silat. Woi, mau jadi tas. Woi, mau jadi tas. Ya kan begini kan, bener enggak? Siap ya. Yang keras aja enggak apa-apa, yang keras. Oke, hebat juga nih akhirnya nih. Siap ya. Kok gua kayak kocak kayak lagi penyembuhan di mana gitu. Posisi badannya kayak ini biasa yang gua lakukan ya. Kocak banget sumpah. Gua deg-degan okay, nih. Oke, tenang oke. Nah, 1 2 3. Gila banget cuy. Masa sih? Lu sumpah. Baru pertama kali nyoba? Sumpah, ini yang bisa gak banyak orang. Berarti gue udah bisa dong buka klinik. Wow, ini kertek, enak banget. Widih. Oke, lanjut. Oke, yang kanan. Sebelahnya, oke. Okay. Nah, kita lihat nih sebelahnya nih. Tadi yang kiri bisa ya, kita lihat ya. Okay. Kali ini gak dikasih hint, gak dikasih caranya nih, gimana nih? Ntar lu. Gue coba diperingat. Coba. Gini. Lu okay. Ke belakang gue nanti kasih ya. Tuh gitu. Gini kan? Ah! Ya udah bunyi. Sumpah coba sekali lagi, gak apa. Ready? Tuh, 2, 3. Ya udah bunyi. Gila lo. Hebat lo. Kayaknya lu punya tenaga dalam deh. Gak ada. Kok baru ya? Dikasih pressure langsung nurut tulangnya? Ya karena tulang lo aja kali yang udah ini. Jadinya baru diteken gitu udah krek gitu. Gila. Tadi ditekan langsung itu langsung pada pengen gerak-gerak. Wow guys, ini dua nih udah berhasil nih. I feel stronger already nih. Yes, gue ingat-ingat tuh. Okay. Kayak gitu. Sekarang back nih ya. Okay. Gue gini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Alright. Okay, gini ya. Mm-hmm. Berarti ini kan? Audio udah nempel nih. Udah nempel okay. Di sini kan? Oke, okay, siap. Oke, okay, gue harus okay. Lurus nih. Iya. Yeah. Alright. Oke, okay. Tuh tarik nafas berarti. Sekarang tarik nafas. Aduh, deg-degan. Pokoknya gue ikutin aba-aba lo ya. Ini kocak nih, oke. Okay. Gue ikutin aba-aba. Jangan takut salah, it's okay. Santai banget, okay. Gak mungkin. Karena dengan kekuatan lo kayaknya gak mungkin bisa sampai cedera atau apa-apa. Gak mungkin gue nya. Oke, okay. Kan. Sip. Nafas. Kita tarik nafas. Buang. Wow! Bunyi satu. Serius. Lagi. Bunyi. Berarti okay. Naik lagi. Naik lagi. Dan bisa lebih keras lagi. Lebih keras lagi, jangan ragu. Bener-bener bum gitu. Bismillah. Oke. Okay. Okay. Tarik nafas. Wow. Sumpah enak itu banget. Itu kedengeran gak sih soundnya? Gila. Kayaknya harus kedengeran deh. Enggak, itu pasti masuk itu di audio. Itu adalah suatu pencapaian gue deh. Gila, itu enak banget. Parah. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau dikretek-kretek sama aku bisa komen di bawah sini nanti aku sambil. Lin, kayaknya lu bohong deh. Lu pasti pernah latihan ya? Hah?
Pernah latihan nih? Gak ngerti gue. Sumpah, oke coba lagi, wow. Ini bener gak tulang? Iya di atas itu pas banget. Ini tulang. Kayak tarik nafas. Gak tapi sumpah, ini udah enak banget. Parah, parah sih. Oke, tarik. Enggak, gak boleh. Tapi udah tapi enak banget, parah. Guys, wow. Tapi keren sih. Dengar gak sih tadi yang kedua? Bunyinya banyak banget. Dengar gak sih? Iya. Oh, finally gue bisa ya. Ya mungkin gue gak terlalu sekuat lu gitu kan, tenaga lu gitu. Mungkin karena gue nya. Sebenarnya gini loh, sebenarnya dengan kertak-kertak itu bukan masalah kekuatan tenaga, lebih ketepatan dan teknik. Makanya gue heran tadi karena tekniknya tepat, itu yang kedua bunyinya tuh banyak. Teman-teman sendiri bisa dengar ya, bunyinya tuh gini. Wah, oh, enak banget cuy. Aduh, asli keren sih, keren. Enak kan kalau habis dikertak-kertak sama lu gitu, gitu. Enak banget. Sekarang, back sih itu dan lower back. Wow, lower back ini tangan gua kecil banget lagi. Tuh, dua. Ah! Ah! Enggak bunyi ya? Bunyi dua sakit, kali. Sakit. Enggak, enak banget sumpah. Sumpah, oh my gosh. Ah, bunyi nggak sih? Bunyi? Serius? Hah? Jadi gini rasanya kolab-kolab di kretek orang, aduh enak banget ya. Sumpah. Bunyi ya? Ini kan harus bikin part 2 sharing kretek gue nih. Wah. Nggak, sumpah bunyi, sumpah gue nggak mau nanti kedengeran. Krek-krek gitu. Oh ya? Aduh enak banget, emang nggak kedengeran ya? Nggak. Emang kadang nggak kedengeran sih orang yang kretekin, tapi itu enak banget. Ini gimana berarti? Damn. So good. Gue pikir dia gue salah gitu kan. Enggak, A-nya itu karena krek gitu, kayak enak gitu loh. Emang ada kagetnya sedikit. Oke, cuman, coba. Okay. Coba balik. Sekali lagi. Balik dong. Dia dorong. Gitu coba bukan? Iya. Tadi udah bunyi sekali, denger enggak? Iya, sekali bunyi. Dua. Oke. Okay. Iya. Tadi kayaknya yang satu itu tuh udah bunyi tuh, yang pas awal denger gak sih? Potok bunyi sendiri. Wow. Tiba-tiba langsung bunyi gitu ya. Amazing. Itu namanya pre-pop. Jadi pre-pop itu, ini kayak kalau gue mendeskripsikannya tulang itu emang udah harus udah butuh bunyi. Baru di posisinya aja udah tok gitu. Tapi sumpah, badan gue rasanya zen banget nih. Serius. Ini waktu puasa gak berasa nih, serius. Sekarang kita, apa nih? Bagian kepala ya? Bagian leher. Leher. Oke. Okay. Sebenarnya gue gak ngeri sih kalau kayak di film-film gitu kan lo tau. Jangan, lu jangan mikir, jangan. Itu dia orang sering banget mau dikretek, mikir tuh film-film. Mikirnya jangan mikir, jangan ke arah patahin leher. Iya. Yeah. Ini adjustment. Kalau gue terlalu salah atau enggak? Enggak sih, enggak. Kan karena buat matahin leher tuh lu harus bener-bener emang jiwa pembunuh banget, lu kan gak ada jiwa pembunuh. Atau ada? Jiwa pembunuh tuh gimana gitu? Gini nih. Aaaaah! Mau copotin leher. Udah, jangan mikir ke arah sana. Oke, let go. Bisa pasti. Dan ingat ya guys, ini jangan dicontoh di rumah ya. Iya. Karena di sini gue contoh karena ada Bima Arlita ya, langsung. Nanti gue bisa benerin kalau kenapa-kenapa. Ntar dulu, ini gue berdiri, duduk. Di sebelah kanan gue. Pastinya gue berdiri atau duduk? Iya, berdiri sebelah kanan gue. Ini senderan di sini, tangan gue gini. Bener gak? Ini double extra support gitu, oke. Okay. Gini? Oke. Gue yang duduk. Ini satu, dua. What the hell? Salah gak gue? Salah gak gue?
gue pikir gue die, sumpah. What? Salah gue. Gila lu orang apa sih, powerful banget cuy. Gue salah gak sih? Enggak, bagus-bagus banget sumpah. Oh my god, shit man. Wow, itu maksimal cuy. Gue pikir dia bakal satu atau dua. Far out. Shit, gila. Wah, lu denger gak sih? Enggak, lu bakat sih, fix banget. Tentang gue bakat jadi tukang pijet waktu itu. Ya bagaimana sih? Tukang kertak-kertak. Gila, gue sumpah guys, gue pikir dia bakal bunyiin satu atau dua tulang itu full, complete. Mana gue tahu gue harus bunyiin satu, dua gimana gitu batasannya. Gue cuma tahu krek gitu. Kedengeran sampai ke sana? Shit man. Soalnya itu rasanya ya, ini kan karena gue orang yang dilakukan ya. Suara tuh semua... Abang? Elis? Suara tuh semua hilang karena kan itu kan dekat kuping gue kan. Yang gue denger hanya prak gitu. Sumpah sih gue shock guys, sumpah gue gak nyangka. Gue apalagi shock. Lu udah sering denger kertek-kertek, gue baru kerotok gitu. Oke, let's go yuk sebelahnya yuk. Wow. Itu powernya udah pas banget ya. Sedikit lagi kayak gue die. Sebenarnya nggak boleh ya? Eh guys, please banget ya, kita udah berulang kali kasih tahu jangan dicontoh dilakukan di rumah, ini bukan eksperimen ya guys. Nggak boleh ya? Iya, kira. Oke, ini itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu tadi. Tapi gue mau kasih tahu tadi perfect. Serius, tadi itu sebenarnya boleh apa nggak? Tadi perfect banget yang lakuin gue. Itu kayak gitu. Gila, perfect banget. Oh. Sumpah otak gue jadi ringan sob, gue melayang sob. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Tenangkan diri dulu, jangan nervous. Oh, harus kuat. Kalau kayak gitu harus full concentration. Okay. Harus full konsentrasi. Okay. Okay, harus fokus banget. Iya, iya. Oke. Ke kiri. Udah langsung gini. Tidur enggak lo? Tidur kan di sini kan. Tidur ini gua gini benar enggak? Bener kan? Udah benar belum tangan gue? Aduh ya Tuhan. Terus gimana? Oh. Aduh. Gila sih. Gue tuh antara shock karena lagi dilakukan oleh orang yang belum pernah. Tapi di saat yang sama, aduh, enak banget. Oh my god. Gue kayaknya nggak berani di kalau bukan lu gitu. Jangan. Nggak berani jangan, gue. Jangan. Kira-kira. Wow. Lemes gue juga. Padahal gue yang teking gitu. Tapi itu emang gue butuh banget sih. Enak banget guys, serius. Oh my god, badan gue ringan banget. Tapi jujur lu ya, jangan karena ngebelain gue. Enggak. Gue salah nggak? Enggak, fix itu bagus banget. Cuman memang harusnya lebih ada tahanan ke badan. Jadi gini. Coba lu duduk. Jangan digituin. Enggak digituin. Gue dibales lagi. Enggak. Jadi gini. Nah, jadi gini. Secara teknik, dia terus nempel ke badan. Oh. Alasan nempel, biar nggak over. Kalau nggak nempel, wuut, dia bisa terbang. Kalau ke badan kan bisa keukur. Ngerti nggak? Oh, justru gue harus tekan elus di sini gitu. Tapi dikarenakan... Tapi mungkin kalau tadi lu tekan, nggak akan bunyi sehal hebat ini. Karena kan power lu kan tadi dikit sebenarnya. Tapi secara overall, gila sih itu perfect banget. Sumpah gue nggak bohong. Enak banget. Parah. Last but not least nih. Apa tuh? Tarik leher. Pakai handuk. Kayaknya ini gini nih. Gue udah ribet aja sama handuk nih. Gue udah pasrah nih. Oke, sorry. Alright, gini kan? Yes. Oke, gini. Lu dimasas dulu kan waktu tenangin itu. Tenangin dulu, oke. Waktu itu di... giniin, bener nggak? Aduh, relax. Kalau kayak gini dong, emang nggak bisa begini aja gitu ya? Harus cocok kayak abis itu tarik gitu. Tunggu. Oke, terus. Udah? Dah. Terus. Oke, udah relax nih ototnya, mantap. Gini. Di bawah dagu. Bener. Bener? Yes. Ini kanan kiri gue pegang. Yes. Eh, tarik nafas. Buang. Udah buang belum sih? Udah. Udah kan. Harus lihat perut sama dada. Oke. Okay. Ya, tarik nafas. Buang.
Salah, benar. Bagus, cuman kurang kuat. Harus lebih krek gitu. Tarik napas. Tarik napas. Buang. Wow. Gak bisa. Enggak guys, itu pressure udah bagus. Tapi karena memang gerakan ini, gerakan yang harus dilakukan kan per 3, 4, 5, 6 bulan. Dan gue tuh udah mendapatkan yang namanya strap itu sekitar sebulan lalu. Jadi memang nggak bunyi. Wah, tapi gila sih. Tapi gue salah nggak tadi tekniknya? Apa mungkin gue kurang kenceng gitu? Nggak, udah pas banget. Yang kedua itu udah bagus. Udah pas banget, malah sumpah ya jujur, gue amazed banget sih. Hari ini, gue bener-bener rasa ringan banget cuy. Wow. Thank you banget loh. Thank you banget. Sel, tapi jadi jangan tiba-tiba lo iseng praktekin ke orang ya, Sel. Enggak berani, gue enggak berani. Nanti kalau misalnya tuh orang enggak tahu tekniknya, kan kalau ke lu kan karena lu paham, jadi kalaupun gue salah, lu bisa membenarkan tangan gue. Betul. Lu yang nekennya diri lu sendiri gimana gitu kan. Kalau ke orang kan gue takut ada apa-apa. Enggak, gue takutnya ini yang nonton banyak. Satu hal, penonton kita udah larang jangan untuk contoh ya. Iya, enggak boleh dicontoh. Ini kita udah dengan pelatihan yang sangat lebih mendalam. Benar. Yang kedua, gue takutnya orang nonton, temen-temen lu pada gini, Sel, lu bisa, Sel, udah gue gak apa-apa lu lakuin. Gue bisa ngasih lu alamatnya Bima Aryo, jadi lu langsung aja kesana. Sel, lu bisa, nanti pasti pas acara live, Sel, kita lihat lu viral di situ, coba lu ngelakuin. Gak bisa, jangan, guys, jangan, gak jangan, bisa, jangan, itu jangan, harus guys. Ada Bimanya ya. Oke. Okay. Alright, aduh thank you banget, Selin, sumpah thank you banget gue kali ini nih. Selain collab-nya, gue thank you banget gue dikretek-kretek karena badan gue sumpah merasa so much lighter and better. Oh, tapi lu ngerasain apa yang orang-orang rasain gitu ya? Aduh, jujur ya, gue tuh tadi pas lu ngelakuin, biasanya kan gue bilang gue ngelakuin ke orang, gue mupeng. Terus tadi gue tuh kayak, bentar, ini kok gue di posisi ini? Harusnya gue di posisi lo yang melakukan gitu kan? Dan pas itu bunyi, lega banget sih. Sampai sekarang aja nih, badan gue tuh kayak lagi zen banget gitu loh. Widih. Tapi kalau misalnya orang-orang ada yang tertentu nggak yang tidak boleh melakukan kretek-kretek itu gitu? Balita. Walaupun balita bisa dikretek, cuman sama yang benar-benar super pro. Oke. Okay. Lebih karena, baik nggak usah lah ya? Nggak usah, karena untuk kretek bayi, tulang belakangnya kita gini nih. Kretek, kretek. Oh. Itu ada yang pro. Yang udah tua banget, mungkin 80 ke atas, sebaiknya dihindari juga. Sama yang lagi hamil besar. Hamil kecil? Gak apa-apa. Lagi hamil kecil nih sekarang? Enggak dong. Kok lu gosip sih? Gue hamil sama siapa? Enggak, soalnya. Lu kan hamil besar. Enggak gue. Enggak, soalnya kayak kalau hamil kecil gitu. Kayak soalnya kayak kalau hamil kecil aman kayak kadang-kadang. Hamil, ya kan hamilnya hamil besar gitu kan. Oh. Bisa hamil tua gitu. Gitu loh maksudnya. Enggak, kalau udah trimester 3 gitu. Hamil kecil enggak apa-apa, hamil kecil enggak apa-apa. Lebih di posisi sih. Bahkan hamil muda gitu. Jedar itu pas gua kretek hamilnya berapa ya? Besar kecil ya? Udah kelihatannya sih udah besar. Umur? Gua enggak tahu, cuma kelihatannya udah besar. 6 bulan. 6 bulan itu udah besar. Tapi memang pas 6 bulan enggak boleh tiduran. Jadi gua lebih ke tangan sama leher. Kalau tiduran kan takutnya pressure ke janin. Oh, oke. Gitu. Jadi tidak enggak kayak yang belakang-belakang enggak apa kayak gitu. Enggak. Jadi gitu. Cuma bagian tangan. Tangan sama gitu. Leher. Itu enggak apa-apa tuh ke janinnya. Enggak apa-apa, it's okay. Oh, oke. Okay. Soalnya kadang-kadang kan kalau perempuan agak sedikit shock itu kan kalau dia lagi hamil agak ada kram kan, jadi suka ada kontraksi palsu. Nah itu, jadi gak makanya apa-apa. Dihindarin kalau untuk yang tiduran, kalau cuma sekedar kayak gitu aman banget. Nah kalau misalnya orang-orang yang kayak pasang ring kayak gitu boleh nggak? Ring jantung? Nggak ngaruh sih sebenarnya, karena ini kan kita lagi membenarkan sistem tulang kan. Oh gitu. Berarti nggak ada pengaruhnya ya? Nggak ada pengaruh, so okay, well. Gue pernah kok keretek orang yang udah 70 dan ringnya ada 3 atau 4 gitu. Aman kok dia ngerasa lebih enak, udah 2 atau 3 kali kertek. Gitu. Alright. Thank you. Aduh, thank you banget. Guys, thank you banget. Jangan lupa juga buat teman-teman semua di rumah buat check out channelnya Celine, yes. Celine Evangelist, yes, ya. Thank ada konten you. Seru juga di sana dan mudah-mudahan nanti next kita bisa bikin collab yang seru lagi. Yes, nanti aku main-main ke rumah ya. Siap. Aku pengen ngeliat hotel Anabul. Rumah Anabul. Okay guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody. See ya.